Antara tim tuan rumah SMA Negeri 1 Cikadu berhadapan dengan tim tamunya yaitu Pasir Halang. Baik, dan kick-off babak pertama atau set pertama sudah dimulai. Kali ini poin diraih untuk SMK 1 dan 0 untuk Pasir Halang. Dan juga SMK Negeri 1 Cikadu diperkuat oleh Sophie Olo nomor punggung 9, Dodok nomor punggung 17, Irfan nomor punggung 4, Agung nomor punggung 14, Rawi nomor punggung 12, Sudir nomor punggung 8, Dule nomor punggung 10. Itulah daftar seluruh pemain dari SMK Negeri 1 Cikadu. Dan juga daftar susunan pemain dari Pasir Halang diperkuat seorang Agung, ada Asep, Ridwan, Junjun, dan juga Didin. Kali ini Sopiulo lakukan servis A, biarkan seorang Agung tadi dari dan juga pemain seorang Ucok dari Medan Bah. Ucok gulang-gulang ya. Kali ini seorang Dodok melakukan spike lemah tapi menambah poin untuk anak-anak. Angkat ke belakang Agung kali ini. Spike keras dari sarang Agung. Poin. Lima, tiga, Sobiolo, lima bola pertama kali ini, ada nomor empat, Irfan, kali ini. Dule kali ini kembali ke belakang, ada Sobi, Racing seorang Sopi menambah poin kembali untuk anak-anak dari SMK Negeri 1 Cikadu. Poin sama gua sama imbang 5 sama kali ini. Dodok ke belakang dia ada seorang Asep, akan sang setter kali ini. Ada seorang Didin lagi-lagi, ada sang setter. Ucok babak kali ini gagal sudah. Poin kembali diraih anak-anak SMK 6 lawan 5. Dodok boleh kena servis, Luncur sudah melambung ke belakang, angkat tinggi sang setter. Kali ini ada seorang Junin, lagi-lagi melambung ke belakang, angkat gerak tipe sang setter, angkat kembali ke belakang. Ucok kali ini, ada seorang Sopi, angkat kembali, ada serabut pirang, Ucok gagal kali ini. Poin kembali diraih anak-anak SMK 7-5. Dodok akan mau servis. Dodok Lonjoro sudah ke belakang, lagi-lagi angkat, Agung kali ini terpleset, lagi-lagi membangun serangan-serangan Agung, ada seorang Sopi, angkat sang center, Junin kali ini masih play on, ada seorang Asep lambung ke belakang, lagi-lagi angkat seorang Dodok, santekan kecil dari Dule tadi menambah poin untuk anak-anak dari SMK Negeri 1 Cikadu. Dan time out di set pertama, poin PGRI berhadapan dengan Putra Bos Muda, dan di jam keempat Gamas akan berhadapan dengan pemenang antara SMK dan juga Pasir Halang. Kali ini poin kembali diraih anak-anak dari Pasir Halang. Ucap ulang-ulang kali ini, luncuran sudah servis ke belakang, angkat seorang Agung, racing sedikit saja tadi. Lagi-lagi angkat, pukulan keras seorang Asep tadi, angkat kembali Dodok, gagal sudah seorang Dodok tadi. Poin lagi-lagi, Ucok pulang-pulang, akan luar servis Ucok. Luncurkan sudah, ke belakang seorang Sofi. Gagal kali ini sang setter Agung.
berikan umpan manja dan lagi-lagi poin 8 sama kali ini. Ucap ulang-ulang kali ini. Lucuran sudah ke belakang. Anak masuk nampaknya. Servis orang ucap ulang-ulang. Lagi-lagi akan melakukan servis, ucap ulang-ulang. Hugo sudah lemah datangnya bola, angkat kembali dan Irfan berduel gagal di tangan seorang Asep tadi. Poin kembali dan time out tepatnya diminta oleh manajer. Poin 10 untuk Pasir Alam. Ucap ulang-ulang kali ini, lucuran sudah ke belakang. Lagi-lagi sangsa terangkat tinggi. Ah, kali ini spike keras dari nomor punggung 8 seorang Sudir. Lagi-lagi, bagian servis seorang Irfan, ada seorang Agung, angkat sang center. Ah, Junen kali ini gagal sudah melakukan spike crush, terhalang oleh blocker kali ini. Lagi-lagi Irfan lakukan passing, ada ucap ulang-ulang. Ah, sang center gagal memberikan umpan manja sehingga poin kembali untuk anak-anak dari SMK. Poin 11-10, Irfan lakukan servis, ada Agung angkat kembali. Ah, apa yang terjadi? Miskomunikasi nampaknya di lapangan para pemain Basir Halam. Lagi-lagi akan dilakukan servis dari seorang Irfan di poin 12, luncuran ke belakang, ada seorang Agung kali ini center angkat bola. Junet kali ini terkena di blocker. Lagi-lagi Junet angkat kembali. Asep sentuhan sedikit saja, angkat kembali dari SMK. Ah, racing sedikit saja, namun apa yang terjadi? Menyentuh barang haram para pemain Pasir Halang ini sehingga poin untuk SMK Negeri 1 Cikadu. Lagi-lagi lakukan servis seorang Irfan, ada seorang Agung kali ini angkat tinggi. Agung, ada seorang Dodop coba dikejar seorang Dule. Apa yang terjadi? Berwati garis namanya. Poin kembali Junet, lakukan servis. Ah, kali ini pukulan seorang Dule menambah poin kembali untuk anak-anak SMK. Sudir kali ini akan servis, rambut pirang menunjukkan gagal saja servis yang dilakukan oleh SMK sehingga poin kembali untuk anak-anak. Junen kali ini akan servis, angkat tinggi ke belakang, ada santekan seorang Dule. Lagi-lagi dikejar seorang Uco, ada Agung terkena di blocker kali ini. Angkat kembali seorang Sopi, Dodop sedikit saja, ada seorang Junet, angkat kembali Asep kali ini. Apa yang terjadi? Tidak melewati net spike dari seorang Asep. Poin kembali untuk para pemain atau tim dari SMK. Dule kali ini timbang-timbang bola seorang Dule, menunggu komando, luncuran keras ke belakang. Ah, ada seorang ucap ulang-ulang. Agung, sotekan kecil kali ini, ada seorang Dodok, passing kembali, ada seorang Agung, ucap ulang-ulang. Ah, gagal kali ini. Time out kembali di poin 16 untuk SMK dan 12 untuk Pasir Halang. Kali ini seorang Dule akan menservis Dule. Luncuran sudah, ah, gagal kali ini servis dari seorang Dule. Poin kembali diraih anak-anak Pasir Halang, 13 melawan 16. Luncurkan seorang Asep kali ini, angkat seorang Agung ke belakang, ada Dule pressing. Kali ini masih play on Ucok Baba, ada seorang Agung, santekan ada seorang Dule. Coba dikejar seorang Sopi. Ah, kali ini Sudir gagal. Nomor punggung 8 dari SMK. Asep akan mau servis, luncuran sudah ke belakang, ada Sudir kali ini, angkat tinggi. Ah, Sopi terkena blocker. Apa yang terjadi? Menyentuh barang haram seorang Ucok ulang-ulang. Poin kembali untuk para pemain SMK. Sopi kali ini luncuran keras. Ah, gagal lagi-lagi. Servis lemah tadi yang diperagakan oleh pemain SMK. 15-17 kali ini sang center akan servis, luncurkan sudah. Ah, terlalu keras keluar lapangan sehingga poin kembali diraih SMK. 14 orang Agung kali ini akan servis, timbang-timbang bola kali ini namanya.
Lucura sudah melambung ke belakang, ada seorang Junin angkat tinggi kali ini Uco. Sertekan kerja seorang Uco kali ini menambah poin kembali untuk Pasir Halang. Agung kali ini akan melakukan servis seorang Agung. Angkat bola tinggi-tinggi, jump seorang Agung ke belakang kali ini. Ada seorang Agung center kali ini, Sudir sertekan kecil, ada seorang Asep lagi-lagi angkat. Agung kali ini, kontrol yang sangat apik dari para pemain SMK sehingga mendapatkan poin kembali di poin 19-16, unggul 3 poin. Dodo melakukan servis ke belakang, ada seorang Agung kali ini melambung tinggi, dikejar seorang setter Asep kali ini gagal sudah. Spike kelas dari seorang Asep tidak menambah poin. Poin kali ini 20-16, lagi-lagi Dono melakukan jump set ke belakang, ada seorang Ucok pulang-pulang angkat ke belakang Ucok. Gagal kali ini seorang Ucok dan poin kue diraih SMK 21-16. Poin kali ini Dono melakukan servis keras ke belakang, ada seorang Ucok dikejar sang setter kali ini. Agung melambung ke belakang, ada seorang Dodo masih play on kali ini, angkat tinggi-tinggi Ucok dorong saja gerak tipu terpacak kali ini. Gagal kali ini seorang Dule mengantisipasi bola dan lagi-lagi Ucok ulang-ulang akan menservis dia. Luncurkan seorang Ucok melambung ke belakang, ada Dodo, Agung angkat tinggi-tinggi. Apa yang terjadi? Nampaknya sang setter tadi diganjar hukuman. Luncurkan seorang Ucok hulang-hulang kali ini dikejar seorang Irfan. Ada Dule masih melambung, ada Agung berikan setter. Asep kali ini sontekan, panggnya kurang dikuasai seorang Asep. Lagi-lagi akan servis, luncurkan ke belakang, ada seorang Ucok angkat tinggi. Kali ini seorang Junet nampak poin kembali untuk anak-anak dari Pasir Halang. Didin kali ini kalau servis ambil ancang-ancang seorang Didin dari Pasir Halang. Luncuran sudah Didin ke belakang dia, lagi-lagi ada Dodo BKT kali ini, ada seorang Agung dikejar sang setter kali ini. Agung dorong saja ke belakang, ada seorang Irfan lagi-lagi angkat. Dodo kali ini ada seorang Ucok ulang-ulang angkat tinggi. Junet kali ini gagal. Dan poin bertambah 2-3. Lagi-lagi seorang Sudir luncurkan keras ke belakang melambung tinggi, angkat seorang center Asep. Lagi-lagi Asep gagal kali ini. Spike yang dilakukan oleh Pasir Halang dan bertambah sudah menjadi 2-4 untuk SMK dan 19 untuk Pasir Halang. Kali ini Sudir, ada seorang Agung, angkat seorang Asep kali ini, dorong Ucok pulang-pulang kembali lagi, angkat ke belakang. Ada seorang Dule, lagi-lagi seorang Ucok, angkat. Junet kali ini sontekan kecil menambah poin kembali seorang Junet dari Pasir Halang. Dan kali ini kalau servis seorang Junet menunggu komando. Lakukan sudah pukulan komando ke belakang, angkat tinggi kali ini. Sontekan seorang Junet, dikejar seorang Asep. Ada Ucok ulang-ulang. Apa yang terjadi kali ini? Miskomunikasi nampaknya para pemain dari SMK Negeri 1 Sikadu. Poin bertambah 2-1 melawan 2-4 kali ini. Junet ambil ancang-ancang menunggu komando kali ini. Luncuran sudah pukulan ke belakang kali ini, ada seorang Agung. Dule gagal sudah kali ini. Ucok berikan umpan Asep, pressing sini saja. Masih ada seorang Dodo. Lagi-lagi kembalikan seorang Sofi. Apa yang terjadi kali ini? Gagal dan gagal. Serangan dari SMK dan time out di poin. Bali memasuki lapangan. Junet kali ini luncurkan sudah ke belakang, ada seorang Irfan angkat seorang Agung ke belakang. Dule dan kali ini usai sudah set pertama dimenangkan oleh anak-anak SMK Negeri 1 Sikadu dengan poin 25-22. Kembali kami informasikan.